Anjir, pas bener dah. Halo semuanya, balik lagi channel Asem 15. Di video kali ini gue bakal mencoba untuk mengejar si Snow Queen Isabel ya. Emang eventnya udah kelewat rada lumayan lama, tapi kan eventnya masih berlangsung sampai tanggal 10 Juni nanti. Jadi masih lumayan lama untuk berakhirnya. Dan kemungkinan sih nanti siang itu bakal itu ya, ada tambahan event untuk pendant sih sebenarnya, karena nggak mungkin eventnya ini cuma nanti card aja sampai akhir. Pasti nanti ada selipan event pendant, biasanya seperti itu ya kalau mau update. Ya sedikit info dulu, gua ini tuh belum ngedraw sama sekali ya, belum menghabiskan diamond sekali untuk event kali ini. Gua dari buka-buka yang dari mailbox doang itu udah dapet ini nih, 6 untuk yang si crownnya, terus yang staffnya udah dapet 3, sama yang necklace-nya udah dapet 3. Dan katanya sih denger-denger yang susah yang necklace ya. Gua udah punya 3 yang necklace, berarti kan kalau pengen down ini kita cuma butuh mengumpulkan 3S kan untuk si kartu terbaru. Berarti gua hanya perlu mencari 3 lagi saja untuk si necklace ini, dan juga ini juga ya, yang staffnya juga butuh 3, sementara yang crownnya sudah lengkap. Jadi ini sementara gue udah bisa mengambil 1S. Gue tinggal mencari 2S lagi atau 3, yang staff dan yang necklace. Dan sebelum itu kan yang kalau punya si Queen Isabel yang biasa, yang ori, bisa ditukerin juga ke material ya. Dan ini miliki, jadi kartunya nggak hilang. Kita langsung coba ambil aja, siapa tahu dapet necklace lagi gitu kan. Tapi kok bau-baunya gue dapet yang crown. Nah kan dapetnya yang crown, sudah gua duga. Oke, gua gak tahu nih akun gua lagi hoki atau emang dipancing GM atau gimana, tapi emang 3 necklace udah digampangin ya sama GM. Kali ini kita bakal coba lah ngedraw. Kita lihat apakah masih mendapat kehokian. Oke, gua langsung bakal ngedrawnya di yang 50 aja ya, mega jackpot, biar gak kelamaan juga. Dan menurut gue juga chance keluarnya lebih gede di mega jackpot ya, daripada yang jackpot 10. Oke, langsung aja. Harusnya sih ini ngabisin mungkin sekitar ya 2.000-3.000, harusnya bisa lah ya dapat 3 doang yang necklace. Kita coba pertama. Oke, belum dapat. Ayo dong, balik modal doang. Aduh, ini paling ampas nih pak, premium itu loh, paling ampas sumpah. Oh, langsung dapat itu tidak mungkin sih, tidak mungkin langsung bisa mendapatkan dari sana langsung tuh, sangat-sangat mustahil. Wah, kok nggak keluar-keluar ini anjir? Sumpah loh, kenapa ini nggak muncul-muncul? Oke, crown. Aduh kan, gua kira apa crown lagi ternyata. Aduh, kok nggak muncul-muncul gini? Apa perlu relock sepertinya? Bentar deh. A few moments later. Oke, kita coba ritual-ritual pakai bahasa cacing nih ya, bahasa Thailand. Apa-apaan kok nggak dapet-dapet malahan? Oke, dapetnya. Tiup. Ayo dong GM. Gak usah yang necklace. Oh aduh, itu loh kan, kan di kiri kan. Gak yang necklace, yang itu dah. Nah ini juga boleh, yang itu ya. Kita juga masih perlu itu, berarti 2 lagi. Terus yang necklace nya 1. Aduh ini. Oke, ya 1 lagi. Yang staff 1 lagi. Necklace masih kurang 3 nih. Ini gua gak tahu ini apa, tulisannya gak bisa baca. Ayo please necklace please. Ayo dong, necklace, staff kurang 1, necklace kurang 3. Oke, gue malah gak dapet-dapet loh ya necklace dari metro ini. Waduh, gak dapet-dapet gue pak. Oke, ini harusnya udah 1000-an ya gue ngabisinya. Dapat, harusnya dapat material dari metro 1000 kalau gak salah. Oh ternyata belum dapet ya, belum 1000, kita harus metro lagi. Kayaknya 1 atau 2 kali lagi udah 1000 sih. Ayo please GM please. Ayo Nicholas. Aduh. Nah ini udah 1000 ya, mega jackpot dapat material. Aduh Nicholas dong. Aduh. Kok malah suram gini ya, malah gak dapet-dapet loh. Apa gua klaim dulu deh. Gua coba klaim dulu deh yang udah ya. Oke. Masih kurang 3 doang loh. Ini yang ini udah. Ya ini kurang 1 yang staff. Yang Nicholasnya masih kurang 3. Kita coba lagi ayo. Masih yang mega jackpot ya. Jangan itu dong. Oke, aduh dapat S langsung itu loh. Waduh, kalau dapat langsung gua tinggal nyari satu aja tuh yang staff apa yang necklace ya kalau dapatnya S langsung. Aduh kan. Aduh ini kayak pembegoan GM deh.
Aduh, yang es lo keluar terus, jir. Aduh, nggak dapet-dapet. Nanti kalau udah 2000 gua balik pakai bahasa Indo lagi ya. Oke. Kan dapetnya kenapa ini lagi loh? Aduh, watermelon nggak butuh. Aduh, ngapain nggak usah kiup-kiup, jir, sumpah nggak usah kiup. Malah males gua dapet kiup. Aduh, itu staffnya lagi kurang satu ya. Kayaknya abis ini gua ganti ngedraw yang itu aja deh, yang 10 ya ini. Aduh, kedapannya kok malah ini terus, jir. Aduh, parah sih gua balik pakai bahasa Indonesia lagi ya, malah enggak dapet-dapet loh. Aduh. Sumpah ini malah hampir 2000 loh gua enggak dapet-dapet. Aduh, kenapa dapetnya crown mulu, jir? Jangan crown terus lah. Yang itu loh gua butuh yang yang keluar kan lagi-lagi yang crown. Nah, abis ini kayaknya gue ganti yang 10 deh. Coba gue 10, gue cepetin aja ya. Ini yang muncul lo crown mulu, anjir. Yang muncul crown mulu lo di sini lo. Apa-apaan sini sih? Aduh, staff lagi. Oke, staffnya udah lengkap nih. Bener-bener crownnya doang kurang 3 ya. Dan gue udah ngabisin 2000 ini. Gak dapet malah satupun dari yang mega jackpot, anjir lah. Ini gue ambil sekalian. Oke, dapatnya malah staff lagi, udah nggak butuh. Oke, setelah ini gue bakal coba ngedraw yang 10 diamond aja ya. Mungkin bakal gue skip aja videonya karena bakal kelamaan. Nanti kita lihat deh, gue bakal nambah 1000 dari yang 10 tuh dapat berapa material. 2000 years later. Aduh, parah sih pak, sumpah gue udah nambah lagi 1000 tadi ya yang 10, jadi totalnya udah habis 3000 dan masih nggak dapat lo satupun lo yang ini lo, yang Nicholas, anjir lah, emang dipancing game doang, anjir anjir, yang tiganya disusahin banget lo. Ini dapetnya juga cuma ini loh, yang crown sama staff doang yang lagi-lagi dapetnya. Parah sih. Coba lagi deh ya. Yang mega lagi lah. Nggak tau lah. Kena tipu GM, jir. Ini baru nongol, anjir. Sini, kles. Kan malah gua giliran dapetnya malah crown lagi. Emang kambing. Tapi lah, Nicholas loh, GM kurang 3 loh. Itu masih banyak, anjir. Aduh, nggak perlu 300 ribu gold. Kenapa kok dapetnya lu yang crown terus, jir? Tolong. Ya Allah, ya Robby. Sumpah lo. Crown terus dah. Yang itu tadi yang keluar juga crown lagi. Waduh, parah sih. Kenapa kok gini banget dah? Anjir. Masih crown lo, sumpah. Gak jelas game-nya. Alah, malah staff lagi. Yang itunya kemana, cuy? Kemana cuy yang itunya cuy, Nicholas? Akhirnya baru dapet Nicholas. Aturan gue draw lagi ya sekalian, siapa tahu masih ada Red Hoki nih. Aduh, kan staff lagi, siapa tahu Red Hokinya masih muncul. Kurang 2 lagi lo gue loh. Oke, yang close staff lagi. Ini udah mau ke 4000 ya. Kampret lah ini. Sama aja kayaknya gue bakal ngabisin 5000-an dah. Oke, satu lagi nih. Iya sih, kayaknya gue udah 5000 tembus ya. Tapi ya ada cashback-cashback juga sih. Satu lagi. Crown lagi, ayo satu doang lo, please. Aduh, staff. Ini udah. Oke, crown lagi. Aduh, oke, udah mau. Ini udah berapa, anjir? Udah. Aduh, masih crown. Aduh. Tangannya rasanya pengen ngedraw terus. Udah mau 6000 ya? 5000 apa 6000? 5000, mau 5000. Anjir, masih crown loh. Crown satu doang loh, anjir. Mau ke 5000, anjir. Acuh, itu langsung S. Anjir. Anjir, pas bener dah. Pas bener. 5000 kurang 50. 5000 kurang 50 itu berarti berapa, Pak? 4950 ya total gua ngedraw. Baru dikasih don, anjir. Yang kepanjang 5000 lah ya. Anjir lah. Gua ambil dulu yang S. Oke, satu lagi ya yang S.
Oke. Okay. Wah, anjir anjir. Come to me, Snow Queen, Isabel. Ya, gue udah dapet ya si kartu terbaru. Snow Queen, Isabel. Dipunting doang, Pak. Di awal-awal sama GM ya dikasih gratisan 3 langsung yang disusahin. Setelah itu, tetap saja habisnya banyak ya. Oke, akhirnya dapat juga ya si kartu terbaru, walaupun ngabisnya lumayan banyak menurut gue, 5.000 ya sebenarnya sih dikit, cuma karena dari awal tuh gue udah dikasih pancingan 3 material susah, harusnya sih habisnya ya 3.000-an aja gitu kan. Ini tetap 5.000 tuh hitungannya tetap nggak hoki gitu lah ya. Kalau kalian sendiri gimana, yang pada ngejar kartu terbaru pada ngabisin berapa ya? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Untuk gameplay gue udah bikinin gameplaynya ya sebelumnya, jadi kali ini cuma ngejar doang, dan kemungkinan sih bakal ada pendan, gue nggak tahu, tapi semoga pendannya nggak usah terlalu bagus, semoga gue bisa skip aja untuk pendan barunya nanti siang, jadi gue bisa nabung lagi untuk prepare map terbaru Candy ya, Candy map, dan juga kartu terbaru yang dengar-dengar sih Biscuit. Untuk diamond sekarang masih sisa 25 ya, mungkin nanti saat maintain, habis maintain sih bakal nambah 5.000-an lagi sini, jadi ya 30 lagi balik ke awal ya. Yaudah, kayaknya sampai sini dulu aja untuk videonya kali ini. Terima kasih yang udah mau nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.